Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki banyak keanekaragaman budaya, serta keindahan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan alam luas yang membentang, terselip beberapa kisah mistis di dalamnya. Seperti halnya cerita mistis kota Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal sebagai kota mistis. Lalu ada pula misteri penampakan orang limun di kota gaib Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut On The Spot merangkumnya dalam kota-kota misteri di Indonesia. Kota yang dikenal misterius oleh masyarakat selanjutnya adalah kawasan Padang 12 di kota Ketapang. Kota ini dikenal dengan kota gaib karena berada di tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi ilalang serta hamparan padang rumput yang sepi dan sunyi. Konon di lokasi Padang 12 inilah sosok penampakan sering terjadi dan terlihat oleh masyarakat. Masyarakat yang meyakini bahwa penampakan tersebut adalah wujud manusia kebenaran. Berbeda dengan manusia pada umumnya, manusia kebenaran tidak memiliki garis hidung di atas bibir. Sebagian besar penduduk asli Padang 12 dan masyarakat Ketapang pun percaya bahwa wujud manusia kebenaran tersebut adalah orang limun yang tergolong manusia suci, jujur, dan taat beribadah. Namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut.